Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dur. Pada malam hari ini, Bang Cukrek dan Mr. D Jemumet Panjari disambali panjang, yaitu di makam Mbah Nur Muhammad. Pada malam hari ini, Bang Cukrek melakukan eksplor tempat tersebut. Apa yang terlihat saat eksplor oleh Bang Cukrek dan Mr. D? Saksikan lur tayangannya. Salam Jemumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi di channel Jaga Nursat lur. Salam Jemumet. Malam hari ini kita Jemumet. Kita berada di Desa Bali Panjang, punya Kauman. Tepatnya di makamnya Mbah Nur Muhammad. Ya, ini lokasinya, kita akan explore di sini. Misalnya juga ada namanya ada Pak. Siapa nanti ya? Kita tanya-tanya ya. Kita langsung ke sana dulu. Di sini juga ada tempat wudunya. Juga ada sumur, juga musola juga ada. Di sini nanti kita akan explore lur. Ya, kita langsung ke dekat Bapak. Assalamualaikum. Jali Pak. Nek, niki kali Pak sinten iki, Pak? Pak Robek. Arifin. Pak Arifin nede. Kula lali. Malah asli mriki nggih, Pak jenengan? Nggih. Pak Arifin niki asli sini lur, tempatnya sini. Dulu rumahnya di belah niki nggih? Nggih. Ya, dulu rumahnya di sebelah itu lur. Di sebelah itu. Ya, alhamdulillah sekarang. Ya sekarang tinggalnya di mana, Pak? Rumahnya, Pak? Perlu pindah ngalir. Pindah. Oh, iya. Ini berarti bikin itu sih mulai gede Bali Panjang. Kauman sih. Kauman. Kelurahan Bali Panjang. Kelurahan Bali Panjang. Mbah Nur, Mbah Nur nek, ngerti buat menawi guys, ketik ngetos pak. Mbah Nur Muhammad itu, cara pripun ya, maksudnya niku, Rian niku nopo ulama penyebar agama Islam nopo pripun nopo. Ya, kalau dan cerita-cerita pemerintah agama Islam ya. Sing mereka mau ini Mbah Putri Mbah Nur Muhammad Putri ini kan mereka terus ya, tapi ini live kali ya. Oh berarti anu ya berarti pakem bintang lo berarti ini ya bintang lo nilai Putri tapi nggih dibangun ngeten iki Pak nanti mereka tempatnya ini makam. Tempatnya namun di petak kan? Hmm. Ya, tapi ya, bangun tak nah, yang turut ini itu Nur Asman ini termasuk masih di Nur Asman ya. Turus ya. Gelas ini silo kiri itu ini itu di sederek-sederek sederek ya. Berarti nek Bali Panjang begini, nek ibaratnya nek di garis ini terah-terah kan kan kata nang Bali Panjang. Wadah. Ya nggih, misale di terah-terah kan nenten mesti nih. Nggih, nenten. Nenten anune ini nggih. Sing ngetes namung yang tertentu mungkin. Nggih. Sing nyepeng niku. Nggih. Malah sing silsilah sing anu mah pianten Jawa Timur yang kata dulu sama niku. Berarti Mbah Nur Muhammad niku riyen napa asli mriki lho Bali Panjang. Jawa Timur. Asli mriki. Tapi nek nek daerah Muan Kadosil iki dadi nek ana nek dhewe Pacitan ngene mriki. Pacitan. Rumah asli. Ini lebih angkat Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi jalur ini dan jalur-jalur mana ni? Iya. Katakan jalur. Kan biasa ni. Kadang nyari beri kita jenjang untuk angsur. Jenengan apa ngantar saya jenengan mungkin? Pulau. Pulau kadang ke? Menawi kata yang anu rentang-rentang ya kadang nanti jeng. Jenengan beri kita mana? Iya. Selama. Kadang gelar tikar dan belakang. Ini kia anu ya Pak, ini setengahnya ke jenenge Jawa kan ke enten sing hal-hal sing
buatan anu lah. Selama dengan enten mriki dalu misale pas dhewe napa pernah ngertas napa enten mboten ngerti swara-swara. Tapi nek nggih nggih jane nggih kathah sing dadi panggil. Pernah dipanggil Mbah. Jenengan nek kula piyambak nek namo lewat paling ngendi? Lewat ngendi? Jan-jan nggih. Tiap orang niku nggih kemampuane berarti benter-benter nggih. Enten sing sirose saged langsung ngertos, enten sing lewat ngimpi kan mboten niku. Tapi nek lewat ngimpi kuwi malah biasanya malah bisa itu nyata loh. Lewat ngimpi kan di alam bawah niku di saranku makom niku nggih wae wis mungkin 700-an tahun jadi dulu ini sejarah ya orang pati bahasan enggak Pak, kalau ini namun ekspor tempat jadi bukan terlalu sejarah berarti kan mungkin kan tetap enten klera-kleru atau sejarah itu kan tak bener ya orang kadang si asli besok benten-benten ya itu bisa tenane pripun kan nggih nek kula nek mboten ngerti sejarah sak tenane iki pas jeng anu nggih mboten wani lah kan ya, kadang ya. Mungkin sing tak omongi iki kadang ditular ke wong liya gendhi ngoten nggih nggih benten-benten tiyang berarti jelas tiyang sing pundi mriki nah, terus ngertos ngenten-ngenten di barase nah, ya lah nggih kadang mriko wis nggih kan benten mungkin ana sing benten meleh nggih sing asrine pripun kan nggih derengan nggih mungkin enten sing kenapa pun sing nyekel sisi lain iku. Nggih kan ada sing ngaten kon dadi juru kunci. Wegah, lha alasane napa? Loh jarang ngerti sejarah ya. Ini iku kuncine pun kata-kata itu sejarah mesti tekok sejarah masalah lan sejarah itu pun dia. Sing kula kuatose nek salah ngucap. Nah, niku wong nggih bener ngertos setenane. Nek niku Pak, niku sumur niku pun lawas napa anu Pak? Nek sumur niku sak derenge anu niku nggih pun nanten. Ning jane malah sing lawas sing jan sing jan mbah ndur niku malah men kita baitan jembatan niku. Sing etan jembatan riko. Niku lho biasa ngiran ten jan. Nggih, lha nggih niku kidul gele wau lek enten jembatan napa sumur niku. Nggih sumur ngeten iki, kerek ngeten. Nggih sumur kerek ngeten iki wong niku nalika ulo cilik nggih. Nggih. Kula men mboten tau ngerti. Lah. Begitu wonten sing diprimpeni kula nduduk. Terus duduk ngene iki. Terus kepanggih terus dibangun niku. Oh, sakniki dibangun niku. Nggih. Tapi tinggi Pak Jono. Nggih tinggi. Napa nggih dipasang linjer. Mboten asat nggih, Pak. Nek tiga niku agung terus. Niki nggih. Niki nggih agung terus. Nek sing asring ge tiyang anu nek malah sing dicucu kan de pemandian menteri itu. Menteri itu. Padang nek Allah. Tapi nggih. Mana kuwi enten pun bangsa Wonosari nan. Dadi lampu niki. Mboten. Mriku nggih enten lampu. Oh, barang. Kayak niku kali napa kerok? Kali kerok. Nggih jembatan niku wae. Nggih. Kali kerok. Kali kerok. Bisa pakem ya. Ini nek jebles bangun ini sing ngetan 12 niku malah lurus nih. Ini terus niku. Nggih, ning pakem terus sing ide lho Mas jembatan. Lho medale ya. Nek kalepen iki. Medale niku kula wau kidul ning ngen gapura ngen terak bengkel niku. Terus bete kula. Mlebet e. Nggih. Oh gapura sing terak bengkel niku lho. Oh niki. Nggih kula wau masuke mriku. Oh lha tek malah main kok. Ya kula iki nek jane lurus mawon dulur. Lah kula niku lak nek tengene Mbah Kendil lak pun nate mriko to. Nggih. Dadi rasane niku Mbah Kendil rono sithik lah kan nek ketemu. Akhire kula 12 dugi meh dugi turut. Nggih. Dugi turut. Ya nek tekan patuk iki karo gawe. Akhire kula tang lah tuh wong. Dugi tenan 12. Ya kok ada sing do blasuk-blasuk niku ning jane sing jalur penak niku malah sing sing mergi niki ngomong lurus. Niki, niki terus lurus mboten mau enggak menggo pun dadi rasane. Tentu kan sing ngenan niku. Nggih dalan gedhe aspalan niku. Nggih. Nggih. Dalane ndek ampun alus aspalan. Assalamualaikum. Ya, kita di makamnya Mbah Nur Muhammad Bali Panjang.
Nih lur, assalamualaikum. Nih lur, lokasi kita akan masuk dalam. Kita akan ke belakang dulu lur. Ini lokasinya. Assalamualaikum. Mbah Nur Muhammad. Alhamdulillah ini tadi saya ini berdua saja bersama Mr. D. Alhamdulillah bisa merapat ke sini karena udah 2 hari saya itu pengen ke sini aja itu terus. Dan sekarang kita sempatkan. Lokasinya. Ya, mungkin kita akan masuk dulur makam Mbah Nur Muhammad. Jangan jeger lah. Nyemelu. Assalamualaikum. Dari Mbah Nur Muhammad. Alhamdulillah kita bisa kesini tadi ya. Kita bisa sowan. Ya Mbah Nur Muhammad. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi murah rezeki, diberi keselamatan dimanapun berada. Dan kita selalu eleng karo leluhur kita ya. Dimanapun kita pijak. Ya eling lah pokoknya kalau warna-warna bahkan ini adalah satu agama Islam juga dan dia adalah berjuang pada sana dulu. Thank you.
Ya, itu Jaka Nurzat. Ini tadi eksplor pada malam hari ini ya, Lur. Mungkin ya ada kekurangan kita eksplor, ada kesalahan dalam berkata-kata, kami mohon maaf karena ini tujuan kita cuman eksplor, jadi tempatnya makamnya Mbak Nur. Jadi tidak mengungkap sejarah karena sejarahnya kita sendiri juga tidak tahu. Nanti bisa salah bicara ya. Jadi itu ya. Jadi intinya kita tempatnya memang di sini dan kita harus melestarikan tempat ini karena ini juga tempat bersejarah. Di makamnya Mbak Nur Muhammad bersama Pak Arifin ini. Jadi ya demikian dulu. Ojo lali subscribe dan bantu share, bantu like ya channel Jaka Nurzat bersama saya Bang Cukrik dan kru dan juga Mr. D juru kamera saya dan juga Pak Arifin mohon pamit bersama Jaka Nurzat ya Lur. Ojo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jemumet.